Halo yang berjoin. Konten kali ini kita akan nge-review skin baru lagi ya. Buset, tiap hari skin baru. Kali ini skinnya Kui ya. Exorcising ritual rare ini ya. Waduh, ini kayak ini ya. Kayak bidamin ya. Di baju tengahnya dia itu kayak ada kelereng ya. Kalau dibandingin sama skin epicnya sih beda banget sih. Sebenarnya skin epicnya ini agak kurang ya. Kuinya itu jadi kayak apa ya, mainan gitu ya. Kayak dindong. Kalau yang honor pass ini keren sih. Cuman sayangnya aku nggak ngambil ya tempo hari. Ini honor pass kapan ya? Aku kok lupa ya. Ini kayaknya gacha di battle pass sebelumnya ya. Nah, kali ini skin si Kui yang ini ya, Rare Exorcising Ritual. Sayangnya skin ini nggak langsung dibeli dengan harga 60 token, tapi malah dibuat gacha ini. Kalau hoki sih bisa dibawa 60 token ya. Coba kita tes ke hokian ya. Satu kali. Kok nggak bisa? Nah ini nih. Ya ampun, 2. Oh ya, gratisnya selalu 2 ya. Oke, nice. Maju lagi 10. Nah, ini sudah mulai bayar pakai token ya. 7. Ya ampun, cuman 2. Maju 2 langkah berarti kurang 1 2 3, kurang 3 langkah ini. Kalau dapat ya, ini tadi sudah 10, sekarang ketambah 20. Jadi total 30. Please 3 langsung. Ya ampun, selalu. Waduh. Mahal. Sudah 30 token ya. Tambah ini 60 sih. Ini kalau nggak dapat 2 berarti ampas. Kan ampas. Last 90 berarti. Di sebelumnya aku juga gitu ya. Di sebelumnya dapat di token 90 juga ini. Aduh, ampas banget sih. Sudahlah. Oke, langsung kita cek ya untuk skinnya ini. Efek-efeknya apakah bagus di match? Oke, gas. Oke, kali ini kita main di match cepat aja ya, supaya nggak terlalu lama. Ya kalian tahu sendiri kan ya, skin rare itu nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak efek-efeknya lah. Paling ya berubah jangkarnya doang, terus ultinya kayaknya sama aja ya untuk efeknya dia ya. Coba sih kita cek aja ya untuk item. Seperti ini ya aku pakainya. Pakai apa ini namanya? Spirit Lock. Saatnya beraksi. Ya, skin rare nggak ada recall ya pastinya. Recall tidak ada. Waduh, tampilannya sih keren banget sih. Ini asli keren sih untuk desain bajunya ya. Apalagi bawa apa ini, sabit ya. Ngambil skill 2 dulu buat narik-narik. Seperti biasa kita cek di sini nih. Oke, kayaknya ada nih. Ambil. Nice. Kita ganggu sedikit-sedikit. Waduh, musuhnya juga ada Kui ya. Kui. Ajar. Asem ditangkap. Lo mati. Lo enggak. Ya skill 1 ku. Aku jarang pakai Kui ya, jadi ya begitulah. Enggak biasa ya skill satunya. Ya ampun mati. Wih. Selamat. Ya mestinya tadi longnya mati tuh. Masalah kecil.
asem. Mati lu. Nice. Eight. Enggak bisa ini aku back ya. Longnya mana? Ya ampun ke tengah. Long timku ke tengah. Help. Tarik. Ih, nyaris. Nyaris sekali. Pancingan kabur. Ini ngapain long timku ini ya? No, it's mau mati. Kita back dulu. Wasem. Oh, nice. Kita ganggu musuhnya sedikit-sedikit ya. Ayo pukul aku. Alah, longnya. Tarik. Ya ampun, gak dapet ini pancingannya pendek banget sih. Terlalu pendek, wih. Tarik. Enggak dapet. Asem. Wih, sakit. Ih, gak dapet ya. Ini pancingannya pendek banget sih. Asem, pendek banget. Nah, ini. Ini. Gak bisa. Tarik yang pendek-pendek aja. Kok gak dapet? Ya ampun. Kacau. Asem susah ya. Susah banget sih ini. Nah, gitu loh. Nice. Dapat pancingan. Double kill. GG banget. Ayo pukul aku. Hancur ini tower. Nice. Wah, ini pakai item armor buat apa ini ya? Ngestun ya? Ya, efek stun. Susah ya. Jadi kui ini banyak tombol. Sakit. Ya ampun. Tarik. Ya ampun, mati. Kita mancing ikan lagi. Taunting musuhnya dulu sedikit-sedikit. Mate. Hajar. Ya ampun, gak dapet. Help. Tarik. Kok gak dapet? Kok gak dapet deh? Kapok lu. Sakit lu. Ini. Tarik. Gak dapet. Oh iya sih, baju stunnya lupa aku pakai ya. Mati aku. Ups. Sama-sama mati. Yang kui musuh, oh, di kill sama ini ya, timku ya, Yenu. Taunting lagi sedikit-sedikit. Tiba-tiba aku sudah nge-kill 3 ya, banyak banget. Baru mati 2. Mundur. Woi. Sabar. OTW. Tarik. Kapok. Nice, mati 1. Ini tarik lagi. Dapat. Enggak dapat. Asem. Aku lupa pakai baju stunnya ini. Kui tengah. Serang. Kui tengah. Pancing. Hajar, tarik. Nice. Hajar. Ajar, nggak mati. Tarik lagi. Oh, nggak ketarik. Asem. Loh. Pada mati semua. Lele. Yang bener mainnya. Yang bener mainnya. Woi,
Masa mati aku? Mati. Kena ini. Enggak dapat. Ultiku. Ya ampun ultiku le. Enggak bisa. Mau mati aku. Back. Oh, ini asem ukyo. Ih, nyaris le. Sini. Berani lu sini. Tarik, kena lu. Sayang banget. Ih, sakit ya. Gak bisa. Kekacauan adalah satu-satunya konstanta yang ada. Wah, ganggu banget ini. Mati lu, nice. Bentar, ada yang ke bawah, aku back, lari. Kapok lu. Lari satu. Enggak dapet, Tek. Ih, susah. Gak bisa mati. Back. Mau mati aku. Legendary. Buset, nice. Ih, mati. Gak bisa, Li. Hit, enggak kena. Iya ini sabar. Sabar, lagi nyerang. Enggak dapat, Rek. Nih, bunuh, woi. Ya ampun ini. Ukyo-nya. Ukyo sama long-nya itu loh. Ya. Tempest-nya selesai. Bau-bau. Long-nya kurang banget ini. Back. Hari enggak dapat asem. Di tengah perang, aku mencari jiwa yang hilang. Iya, asem enggak dapat deh. Susah ya mancing ikan ini. Nice, dapat satu. Balik dulu. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Satu-satunya konstanta. Nah, gitu loh, bunuh. Nah, gitu loh, bunuh. Nice, gitu loh. Ini bisa enggak sih? Oh, bisa ya. Wih, kurang ajar. Di taunting balik ya. Wah, gimana ini? Hancur, wih. Ya, tinggal aku doang. Ya, gimana ini? Yash, timnya. Timnya kurang. Oke, kali ini kita masuk ke kesimpulan untuk skin Kui ini ya. Kui Rare ini yang baru ya. Untuk desain sih, wah ini oke banget ya buat Kui ya. Dia membawa
Ini apa ya? Skate ya. Skate-nya mirip default-nya enggak sih? Hidupku untuk menjaga kota Chang'an. Ah iya, mirip default ya. Di tengah badannya ini sebenarnya kayak ada powernya gitu ya, kayak ada sinar-sinar ya. Cuman di defaultnya dia nggak kelihatan, kayak ketutup ya. Terus di skin yang rare ini kelihatan ini, kayak kelereng sih, kayak bidamen ya. Untuk keseluruhan ini skin cakep sih, tapi kalau harganya 60 token ya. Masalahnya tadi aku dapat di 90 token sih. Untuk skin rare ku ini aku kasih nilai 7/10 ya, karena aku dapatnya mahal jadi terlalu buang-buang token. Ya, untuk keseluruhan sih sebenarnya cakep ya. Cuman masalahnya nggak ada efeknya, soalnya ya skin rare ya. Oke, jadi kontennya sampai di sini dulu. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton. Bisa tolong bantu like, comment, share dan subscribe. Thank you semua. Bye bye.